Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Balifornia Channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga baik-baik aja, yang sakit cepat diberi kesembuhan ya, amin. Kali ini kita jalan-jalan ke salah satu pura tertua yang ada di Pulau Bali teman-teman. Nah, kita udah sampai ya teman-teman, puranya berada di kiri jalan ini. Oke, kita parkir dulu teman-teman. Untuk area parkirnya sendiri cukup luas dan gratis. Yuk lanjut teman-teman, kita ke loket tiketnya, kita cek harga tiketnya ya. Pagi, Mbak. Berapa, Mbak, harga tiketnya, Mbak? 30.000. 30.000 ya. Ini harga tiketnya guys. Oke, yuk kita lanjut ya. Beli tiket dulu. Nama channelnya Balifornia Channel. Bantu subscribe ya Mbak ya. Subscribe ya. Oke, makasih. Ini tiketnya guys. Yuk kita lanjut ya. Kita ke puranya ya. Itu puranya sebelah sana. Wow, barong ini paling besar di Bali teman-teman. Rencananya akan ditasarkan di Museum Rekor Indonesia. Terakhir dipamerkan dalam acara HUT Kota Gianyar. Untuk ukurannya sendiri tingginya 1,5 sampai 2 meter teman-teman. Dan untuk panjangnya 3,5 sampai 4 meter. Besar juga nih teman-teman. Harus bawa sarung ya ke sini ya guys, pakai sarung di sini udah disediain. Oke, yuk lanjut. Makasih Mbak. Selamat datang di Pura Puseh, Desa Batuan, Gianyar, Bali teman-teman. Pura ini menjadi salah satu yang tertua di Pulau Bali, lebih tua dari Kerajaan Majapahit. Dibangun sekitar abad ke-11, tahun 1022 Masehi, menjadi salah satu cagar budaya yang ada di Indonesia, khususnya untuk area Bali. Thank you.
Di sini juga banyak tersimpan benda-benda prasejarah, teman-teman. Menjadi salah satu kebanggaan kita, teman-teman ya. Indonesia kaya akan sejarah dan budaya. Untuk di Bali sendiri, area Gianyar dan sekitarnya memang menjadi pusat peradaban kebudayaan yang ada di Bali, teman-teman. Untuk area puranya sangat luas, teman-teman. Maaf ya, teman-teman, belum bisa nanya ke petugas atau staf dari puranya berapa luas area pura ini. Pura ini disakralkan oleh saudara kita umat Hindu yang ada di Bali, teman-teman. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke sini, patuhi aturan yang ada, jaga kebersihan, dan keep Bali clean and green. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi referensi waktu teman-teman berlibur di Bali. Tetap jaga kesehatan, kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Terima kasih.